gua sekarang ada di samping panggungnya, persis tepat di samping panggungnya. Bang, kita di mana ini? Di belakang panggung, guys. Mantap. Behind the scene. Oke. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, maka subscribe dulu. Klik tombol merah yang ada di pojok kiri sampai berubah menjadi warna abu-abu. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Selamat bergabung di Double O Team. Have nice world. Dan tiba akhirnya hari H, panggung gembira Gontor. Persiapan untuk nanti malam, karena acara sudah mepet. Semua bangku sudah disusun buat penonton, buat audiens. Dan panggungnya lagi disusun. Ini disusun. Kita kayaknya nggak bisa ngecek sampai dalam. Kita lihat dari jauh aja. Dilihatin nama santri-santri. Aduh-aduh. Anak-anak kelas 6 yang sedang mempersiapkan untuk acara nanti malam. Acara terbesar di Pondok Santri Gontor. Ini bakalan luar biasa banget. Bakalan luar biasa banget. Acara nanti malam, aku gak sabar buat nontonnya. Makanya stay tune, jangan kemana-mana. Tonton video ini sampai habis, oke? Karena kalau gak nonton sampai habis bakalan rugi banget. Gak tahu gimana keadaan panggung gembira di Gontor. Oke, kita lanjut nanti malam. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan membuat saya jauh lebih semangat lagi buat konten-konten yang jauh lebih baik lagi. Oke, jangan lupa klik subscribe dan nyalain juga loncengnya, like, comment, dan share. Oke, kita lanjut nanti malam nonton ini. Oke, stay tune. Sangat ramai, Bu. Wah, gila ini udah sih. Udah kayak konser gila, meledak. Udah kayak nonton air tancap tuh pada ngampar ya. Iya. Dia kan disediain kayak walaupun enggak ada alas. Iya, wah gila sih, ramai banget. Ini juga belum selesai nih, gua lagi mau cari minum. Gua pun berdiri, wah pegel banget ya. Gua enggak kebagian duduk. Wah, gila sih, gila. Ini karena gua mau nyari air dulu, mau lemesin kaki nih, kesian nih. Jadi berdiri dari tadi. Mana sih Odin? Kelewat di sana lah. Ya, kelewat. Temen gue di sana. Oh, di sana juga air. Basah. Nah, caranya pun masih berlangsung. Jadi gue mau istirahat dulu lah. Mana Odin? Mana? Di sini. Oke, pokoknya bakalan seru banget nih PG kali ini. Kayaknya gue nunggu-nunggu penampilan persada semacam Evase, semacam apa, bela diri yang ada salto-saltonya gitu. Itu bakalan seru banget. Oke, pokoknya stay tune. Oke, gue sekarang lagi ada di belakang panggung dan ini adik gue. Tapi mau tampil? Iya. Tampil apa ini? Tari apa nama ini? Tari Kampung Jaro. Mantap. Wih, Aceh. Tari apa? Kampung Jaro. Kampung Jaro dari Aceh. Mom, ini ibu negara nih. Pahlawanku.
harus mau makan mau minum kita harus duduk. Sunnah Rasul. Kita dilarang dalam Islam itu makan atau minum berdiri. Orang tahu. Santri. Pi gimana pi betah gak di sini pi? Harus pi, harus pi. Betah. Banyak orang yang nggak terima di sini. Pengen masuk di sini tapi nggak terima gitu. Nih pi temen aku ini Unida nih. Unida. Ini Ustad. Ustad. Salam dulu sama Ustad. Ustad. Dia udah di atas ya Allah dia Ustad ya. Nanti air masal. Awal apa? Awal F. Kan awal F dia. Lumayan, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Lima besar. Besar. B, C, D, E, F. Iya. Kan A gak ada. A yang gak naik kelas. A yang gak naik kelas? Ya, mafsul, mafsul. Mafsul, tinggalan kelas berarti dia. Rame banget ya. Ada yang udah di depan. Tapi belum tampil kan? Bikin lagi. Jam 11. Ram yang siapa nih guys? Gua mau lihat penampilan adik gua. Tujuan gua kesini emang pengen lihat PG-nya dan melihat adik gua tampil. Bangga bangga. Oke, pokoknya ikutin terus vlog gua. Jangan di skip ini, jangan di skip. Karena bakal banyak banget keseruan-keseruan selanjutnya. Stay tuned, oke? Okay? Gue sekarang ada di belakang panggung. Dan inilah suasana belakang panggung, panggung gembira Gontor. Di belakangnya sedang sibuk. Eh, kita ini boleh gak ini ngeliput begini? Boleh. Banyak sekarang panggung. Itu panggungnya tuh. Mantap. Gua bisa lihat sedekat ini, gua bisa lihat keadaan dalam panggungnya. Luar biasa. Lang, gimana lang pendapat lo pengen gua tadi? Sangat bangga. Sangat berinovasi. Sangat paling the best in the world. Oke, mantap. Mantap. Gua sekarang ada di samping panggungnya, persis tepat di samping panggungnya. Lang, kita di mana ini? Di belakang panggung guys. Mantap. Behind the scene. Oke. Ini loh belakangnya. Ini yang bakalan tampil selanjutnya. Dia udah persiapan. Mantap. Behind the scene. Gue bener-bener di samping backgroundnya. Itu lah panggungnya. Punya audiensnya juga sih. Mantap. Penampilan apa ya? Di taman ini nyala-nyala gitu. Nah, ini penampilan selanjutnya apa nih? Gak tau nih. Bisa dong main. Gua lagi nungguin penampilan adik gua. Dia tampil sekitar jam 11-an malam. Dan sekarang ini udah jam 10:30. Jadi sebentar lagi dia bakalan tampil. Dia udah persiapan di belakang sana. Lagi briefing sama Mas Bolnya. Pokoknya jangan skip, ikutin terus vlog kali ini, oke? Okay, stay tuned. Selesai.